Oke guys, selamat malam. Kali ini kita bakalan unboxing Hot Wheels lagi. Kali ini dari Hot Wheels seri Slide Street, teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu seri Slide Street itu seri tahun berapa ya? Saya juga lupa, tahun kemarin kali ya. Itu termasuk salah satu Hot Wheels inceran saya dari lama, termasuk yang Subaru yang belum saya check out. Ini masih yang Toyota E86 dan Nissan Silvia S14. Ini saya dapat di Shopee, teman-teman ya. Tuh Toyota E86. Ini harganya kemarin Rp130.000, paling murah dari semua yang ada di marketplace. Makanya langsung saya check out. Dari segi packaging, teman-teman ya, rapi banget, bagus, kokoh. Karena ini adalah Hot Wheels Premium, jadi seller pasti membungkusnya dengan sangat aman. Sekarang kita unboxing dulu, guys. Oke, dalamnya seperti ini, dikasih kardus bekas ya seperti biasa, dan untuk produknya langsung dilapisin bubble wrap biar tetap aman ya bubble dan cardnya. Dan ternyata kita tidak mendapatkan bonus apa-apa. Oke, ini dilapisin bubble wrap, teman-teman ya, langsung aja kita buka. Wow, dikasih kartu nama, teman-teman ya. Jadi kemarin kita belinya di ini nih, 315 Diecast Garage. Ini di Shopee, teman-teman, kemarin dapat paling murah loh dari marketplace yang lain ya, Rp130.000. Wow, 315 Diecast Garage, mantap. Thank you bos. Langsung menuju produknya, dan sellernya baik banget, guys. Jadi di sisi kartunya itu dikasih protektor dari kardus ya, karena memang ini Hot Wheels Premium, jadi memang bener-bener dijaga banget ya sama pihak sellernya. Nah, kalau kita pesen Hot Wheels yang reguler atau yang fantasi ya, itu nggak sedetail ini pengepakannya, tapi ya sampai sini aman-aman aja. Jadi tadi ini seperti ini, guys. Tuh. Jadi dia memang menjaga banget produknya biar sampai konsumen itu tetap terjaga dan bagus tuh. Thank you seller ya, sangat saya apresiasi untuk packagingnya, mantap. Dan bubble-nya juga dikasih isolasi ya, biar dia nggak kena dent, biar gagalnya bubble-nya juga bagus. Nah, ini dia guys, Toyota E86 Sprinter Trueno. Wow, mantap guys. Jadi ini adalah salah satu seri Hot Wheels inceran saya dari tahun kemarin. Karena tahun kemarin itu saya masih belum paham banget mengenai Hot Wheels ya. Jadi rata-rata saya belinya atau huntingnya di Alfamart, Indomaret. Makanya dapatnya yang seri seperti itu. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu, akhirnya kita mendapatkan rezeki lebih. Dan kita akhirnya bisa membawa atau meminang Toyota E86 Sprinter Trueno ini, guys. Mantap banget. Dari sisi kartunya, ini adalah Hot Wheels Premium, teman-teman ya. Hot Wheels Premium edisi Slide Street. Dan yang paling saya suka itu adalah desain kartnya, teman-teman. Ini beneran kayak ngedrift banget gitu ya, karena dia memang Slide Street temanya ya. Bagus banget gitu loh kartnya. Sayang banget kalau misalnya ini mau diblewek-blewek ya. Itu aduh, mending dikasihin protektor aja deh, biar lebih mantep, guys. Ada tulisan Slide Street. Terus ini termasuk salah satu Hot Wheels seri Toyota yang banyak dikoleksi oleh kolektor, teman-teman ya. Karena seri Toyota E86 ini termasuk mobil klasik Sprinter Trueno. Tuh. Kebetulan kita dapat yang Slide Street, jadinya dapat corak striping yang bagus. Kolaborasi drift ya, warna merah dan kuning. Tuh. Nah, ini lampunya juga bisa nutup buka ya, lucu. Kalau teman-teman lihat real car-nya di YouTube itu keren banget nih. Kayak mobilnya Cinta Kuya, anaknya Kuya-Kuya. Anaknya Uya-Kuya. Itu dia pakai Toyota E86 Sprinter Trueno ini, guys. Oke, dari sisi kartnya seperti ini, bagus, mantep. Nah, ini dia. Dari 5 seri Slide Street ini, saya koleksinya cuma Nissan Silvia, Toyota E86, dan nanti insya Allah Pandem Subaru ya, PRZ, kalau misalnya di rezeki. Sementara dua dulu aja. Nah, ini dibuat di Bangkok, Thailand, teman-teman ya.
Sepertinya ini bukan Japan Card atau Japan Card. Wah, saya masih newbie teman-teman, masih amatir. Belum terlalu bau banget masalah Hot Wheels ya guys. Tapi yang jelas seperti inilah sepengetahuan saya. Oke, langsung kita fokus sama mobilnya guys. Di sini yang paling saya suka adalah detail dari mobilnya ini guys. Jadi yang paling ikonik itu adalah mata lampunya di sini ya, bisa buka yang ini. Terus strippingnya ini teman-teman yang bagus. Jadi corak warna merah kuningnya tuh sangat menyala guys, bagus. Terus di bagian belakang lampunya juga detail banget. Di bagian atas ada tulisan TRD ya, khas Toyota. Kayak tipe tertinggi gitu ya kalau Toyota ya, TRD ya. Tuh. Terus bagian bawah seperti ini, Toyota i86 Sprinter made in Thailand. Terus detailnya dari dekat seperti ini. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita mau comparing ya. Aduh. Kalau kita mau comparing selisih seat ya, teman-teman. Nah, ini juga. Ini saya di sini ada yang Formula Drift ya. Jadi ini juga termasuk salah satu seri Hot Wheels yang mantep banget, ikonik, dan nggak bakalan saya blebek-blebek ya. Ini pasti akan jadi pajangan abadi. Karena bagus banget, guys. Tuh, lihat Formula Drift. Toyota i86, buset, ini mantep banget, keren kalau misalnya dibandingkan ya, seperti ini tuh. Oh, mantap. Tuh, lihatlah detailnya guys. Sorry guys, ini saya unboxing dan review ya, tidak saya buka karena aduh sayang banget kalau mau dibuka kartunya guys. Tuh, jadi dari 5 seri itu saya koleksinya yang Nissan Silvia dan AE86. Ini kayaknya yang Silvia ini Japan Card deh, kalau yang ini Thailand. Apa main beda ya? Saya nggak terlalu tahu sih kalau Japan Card apa yang Asia gitu. Yang tahu boleh komen deh di bawah. Sorry newbie guys. Nah, kalau mau dibandingkan dengan yang Liberty Walk, wah ya jauh. Oke, di sini kita ada 3 Liberty Walk guys. Tuh, aduh gimana naruhnya nih. Ini aja lah ya. Oke, kalau dibandingkan dengan Liberty Walk, termasuk Liberty Walk ini termasuk Hot Wheels yang ikonik teman-teman ya, karena jadi gorengan. Apalagi yang warna merah ini ya, ini tembus 500.000 loh guys. Padahal kemarin saya dapat nggak segitu harganya tuh. Memang kalau Liberty Walk ini mainnya di body kit teman-teman ya. Kalau ini kan main di corak warna ya, di stripingnya. Kalau ini kan mainnya di body kit. Kalau ini udah saya kasih apa card protector ya, jadi aman. Karena sayang banget kalau misalnya kenapa-kenapa bubble-nya. Ini yang merah. Terus ini yang Silvia, sama kayak yang Formula Drift, tapi ini Silvia S15. Kalau ini kan S14. Karena ini udah diganti body kitnya pakai Liberty Walk, jadi beda banget sama yang Formula Drift guys. Gitulah. Kalau yang ini yang paling, waduh, yang paling saya suka banget nih, Liberty Walk yang putih guys, silhouette Nissan Skyline kalau yang ini ya, bukan Silvia. Kalau yang tadi itu Silvia, kalau ini Skyline. Kalau dibandingkan, beuh, ngeri guys, jauh banget. Tuh, waduh, mantap. Jadi gimana teman-teman? Apakah teman-teman tertarik untuk meminang Hot Wheels Slash Street lagi yang edisi premium? Ini bakalan jadi koleksi abadi. Oke, seperti itulah ya guys teman-teman. Jadi ini kemarin dua produk ini saya dapat di harga 280.000. Jadi yang Toyota i86 ini 130.000, kalau yang Nissan Silvia ini 150.000. Jadi 280.000, termasuk terjangkau guys daripada yang ini loh. Ini 200.000. Ini 180.000. Ini yang mahal nih, 350.000 nih. Ini 280.000. Ya, gimana namanya juga hobi guys ya. Kita masa kecil dulu nggak bisa minta orang tua, jadi setelah kita bekerja baru kita penuhin hobi itu.
Oke, thank you. Terima kasih banyak udah mampir di Wistria ID. Nantinya kita bakalan nge-unboxing lagi Hot Wheels yang lain. Dadah!